Alhamdulillah bisa ngimbangi yang banyak gaya. Bukan orang kaya, tapi Alhamdulillah bisa ngimbangi yang banyak gaya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Ira Rizwana yang kemarin sempat viral videonya karena diduga menyindir Nikita Mirzani dan membongkar siapa yang berada di belakang Nikita Mirzani. Akibat video itu viral, kemudian Ira Rizwana pun banyak menjadi sorotan publik, dan Ira Rizwana kini seakan-akan menyindir Nikita Mirzani yang sedang pergi ke Paris karena di sana Nikita Mirzani sering nyindir-nyindir orang yang gak punya uang tidak bisa pergi ke Paris, termasuk menyindir Dewi Persik karena tidak bisa masuk ke tempat pembelian tas Hermes. Karena itulah kini Ira Rizwana pun seakan-akan pamer tasnya. Ya, istri perwira polisi ini bikin video TikTok yang bertuliskan, bukan orang kaya, tapi bisa ngimbangin yang banyak gaya. Sambil dia men-shoot bagian tasnya, yang sepertinya entahlah ini tas mahal atau bukan, karena fakta pampin gak tahu soal tas. Tapi yang jelas saat ini Nikita Mirzani sedang berada di Perancis dan sering menyindir-nyindir orang yang di Indonesia, terutama Dewi Persik dan orang-orang yang menghujat dia bahwa dia itu kaya dan orang lain tidak bisa seperti dia. Itulah mungkin maksud Ira Rizwana menunjukkan tas ini kepada netizen. Dan video ini pun mendapat banyak komentar positif dari netizen karena Ira Rizwana dianggap down to earth atau membumi. Meskipun sebenarnya kaya raya karena dia adalah istri perwira dan didoakan segera jadi jenderal. Begini komentar netizen, kan bukan orang kaya tapi ibu perwira. Ya Allah, sama aja lah, kaya juga mami ini. Emang beda ya, yang kaya beneran sama kaya karbitan. Mami down to earth. Itu pun dikomentari oleh Ira Rizwana. Hahaha, amin. Mbak Ira, low profile banget, aku jadi pengen jadi temennya. Kemudian Ira Rizwana juga cuma hanya tertawa. Hahaha. Siapa dulu ibu negaranya? Insya Allah cepat jadi jenderal suaminya bun. Amin, kata Ira Rizwana. Sehat-sehat buat kakak dan keluarga. Tetap asik jadi sendiri ya kak. Makasih. Hampir semua komentar ini memang dibalas oleh Ira Rizwana. Hai Kak Ira, aku idola aku dari zaman SMP. Cantiknya awet, suka aku tuh. Sehat selalu Kak Iraku. Dan sekarang bandingkan sendiri dengan penampilan Nikita Mirzani yang sekarang berada di Paris dan kemarin langsung ke tempat tas Hermes dan sekarang ke tempat pembuatan champagne yang asli, dan dia pun memamerkan champagne itu. Dia membubuhkan tanda tangannya di tempat itu yang katanya khusus untuk member saja yang bisa mengakses tempat itu. Coming soon, Nikita champagne. Jadi champagne itu baru bisa dibilang champagne kalau bikinnya di kotanya. Yes. Kotanya apa namanya kak? Champagne. Iya, kota champagne ini di Paris, 2 jam di Paris. Coming soon. Ini kelasnya beda ya, saingannya Albert Monaco. Prince. Wow. Ini kelasnya A, bukan kelas Amo, bukan. Wait, beda. Wait. Tunggu netizen ya di Jakarta. Good morning dari Paris. Hari ini aku mau balik lagi ke Paris, ke kotanya. Ini 2 jam dari kotanya. Di tempat bikin champagne. Aku mau cium muka dulu. Oke. Tahu platform bakarat?
muka pakai facial wash. Udah selesai pakai facial washnya, jangan lupa pakai day cream. Bah, jadi kuning kayak. Lupa kalau terus bersama lalui kau berdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia, ku pergi kau kembali. Toh ini negaranya Syakra. Yay, ini hujan salju. Snow, yes, ada es turun. Kalau ini snow jalan enggak sakit. Gemeriang. Kita lagi ada di kebun anggur nih kita. Ini lagi rajin nge-vlog loh. Dingin banget. Tapi ini bagus banget. Aku tahu ke kalian kalau liburan jangan hanya habis waktu di kota Paris, jadi harus ke explore ke kota-kota yang bagus banget. Di nggak jauh juga ini, kira-kira 2 jam dari Paris, tapi kamu akan happy. Nah, Bure kan udah mau puasa, lihat salju deh biar adem. Enggak marah-marah terus tuh salju tuh pada terbang tuh. Lihat enggak? Adem kan tuh saljunya. Hujan salju. Finally. Tuh. Ah, mau ada mukanya koko melulu, ntar dibilang orang ketiga lagi. Oke. Okay. Yang nanya dan penasaran kenapa aku berat badannya turun drastis dan balik. Nah, Say what I think you did, hey. I got the race, man. Nothing can stop the race, man. Lost in my face.